Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel YouTube nya Sapoligi205. Di video kali ini aku mau kasih tahu tutorial cara membuat efek splash di PicsArt. Dan sekarang jika mudah banget. Dan sebelum itu, kalian harus like dulu video ini dan juga subscribe channel YouTube nya tutorial Android ya. Ini guys, dan kalian juga harus share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung tutorialnya. Di sini kalian tinggal klik aja yang ada tanda plus di tengah-tengah bawah ini, dan kita klik yang namanya edit. Dan di sini kalian bisa pilih foto mana yang pengen kalian edit. Aku mau pilih foto yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa geser ke kanan ya. Nah, di sini kalian cari yang namanya gambar atau draw. Kalau udah, kita langsung klik aja. Nah, di sini kita buat layarnya jadi miring. Dan lalu di sini kita juga harus mengklik layar pertama, dan kalian harus pastiin kalau kita itu ngeditnya itu bukan yang atas ini melainkan yang ada di bawah ini ya. Jadi ininya itu harus pindah dari sini. Nah, seperti ini. Kita klik layar lagi. Lalu di sini kita klik namanya icon penghapus yang ada di tengah-tengah sini ya. Kita klik. Dan kita bisa nyesuaiin berapa ukurannya. Dan di sini aku saranin pakai yang ini ya, yang agak berem-berem gitu. Kayaknya kayak gini. Dan ukurannya kalian bisa nyesuaiin sesuai selera kalian atau kebutuhan masing-masing. Opacity tetap 100% dan atur. Dan kita tinggal hapus aja. Hapusnya harus hati-hati ya. Di sini kalian juga bisa nge-zoom dengan cara klik yang tombol yang ada di atas penghapus ini ya. Nih, klik aja dan kalian tinggal nge-zoom gambarnya. Yang nge-zoom, nah seperti ini, kita klik lagi penghapus dan kita tinggal hapus lagi perlahan-lahan ya menghapusnya. Itu ini harus butuh ketelitian banget. Kita tinggal geser lagi. Klik ikon, jika ada yang belum rata, kalian bisa meratakannya. Kalau udah, sini masih ada yang belum rata. Sini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja klik layar baru ini atau yang namanya empty layer. Dan kita harus posisikan layar baru ini ke bawah ya, supaya foto dasar ini terus di atas. Dan di sini kita klik tambahkan foto. Ya, nanti dulu sebelum untuk tambahkan foto, kita harus mengubah dulu warna latar ini menjadi warna putih. Setelah menjadi warna putih seperti ini, kita baru bisa menambahkan foto. Setelah itu aku sih ini aku pilih gambar foto stiker
stiker aja ini ya. Sini stikernya yang kayak gini. Untuk linknya ada di description. Lalu kita bisa tambahin lagi. Dan kali ini aku tambahin gambar yang seperti ini ya. Untuk linknya juga ada di description. Klik aja tanda centang di sini. Oke. Lalu kita bisa atur tempatnya di mana. Aku kasih tempatnya di sini aja mungkin ya. Supaya ngasih kesan kayak gimana gitu. Dan di sini kita bisa tambah-tambahin foto lagi. Gimana kalau kalian bisa membuat membuat gambarnya menjadi seperti ini ya. Ini ya, gambarnya sudah diedit-edit dan gambarnya tinggal ada di link description. Kalian tinggal pencet tombol centang di sini. Nah, dan alhasil dia akan menjadi seperti ini dan fotonya sudah jadi. Di sini kalian juga bisa nyesuaiin opacitas-opacitasnya di fitur PixArt ini ya. Kita bisa ubah efeknya jadi titik efek apa ya, efek pengelap atau sinerama atau HDR atau drama. Aku kasih efek HDR 2 aja. Oke. Nah, selesai deh fotonya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Di like dan juga komen, komen positif di bawah ya. Dan juga subscribe. Dan yang paling penting itu adalah subscribe channel YouTube-nya 1D205. Nanti aku subscribe. Oke. Okay? Segitu tutorialnya.